Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Aduh, lur jan menggeh-menggeh tenan iki. Lewat las ketel wis. Cuwil-cuwil jalan setapak-setapak gitu. Akhirnya saya sampai di puncak dangian yang di sini ya, di Watu Payung. Wis. Watu Payung. Dadi watu sing kena nggih payung, kok menawa gitu. Nah, bagaimana sebetulnya Watu Payung? Keberadaannya dan bentuknya juga jenisnya. Monggo disimak. Bila ingin membantu pendanaan, kopi, atau pasang iklan di Tonatan TV, lihat selengkapnya pada deskripsi. Gunung Dangean. Demikian orang menyebut pada sebuah gunung yang ada di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Di gunung inilah terdapat sebuah petilasan masa lalu yang orang menyebutnya Watu Payung. Karena adanya petilasan tersebut, kami dari Tonatan TV menelusuri lokasi keberadaan di mana Watu Payung itu berada. Setelah dari Among Rogo, sebuah petilasan yang mana dianggap sebagai petilasan dari Among Rogo, kami melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah lokasi tersebut. Memang lokasi ini agak jauh dari tempat Among Rogo, sehingga kami harus bertanya kepada masyarakat sekitar. Bahkan setelah kami masuk ke dalam sebuah lokasi yang ditunjuk di utara pohon asam, kami masih kebingungan dan kami harus menerobos satu semak belukar yang demikian tebal sehingga kami mampu untuk menemukan lokasi Watu Payung. Lokasi ini telah dicungkup meski sederhana dan juga ada area lapang dan kelihatannya senantiasa dipakai untuk bermunajah atau memohon kepada Tuhan. Terlihat adanya bekas ketupa dan juga sarana sesaji, selain kita temukan adanya autan atau obat pengusir nyamuk. Bahkan juga ada plastik-plastik yang kemungkinan besar ini sarana untuk tikar ketika ada para pegiat spiritual mengadakan olah semedi, olah rasa yang berada di lokasi Watu Payung. Sedulurku sekalian, memang Watu Payung kelihatannya hanya sebuah batu kecil, tetapi dari bentuknya yang terpahat demikian rupa, yang tertatah dengan berbagai bentuk semacam ini, seolah-olah disengaja pada masa lalu. Dan juga diletakkan di sini pun oleh pendahulu kita, tentunya juga dengan unsur kesengajaan. Maka tidak heran bila para pegiat spiritual banyak yang datang ke lokasi Watu Payung di Gunung Dangian ini.
bisa kita jelaskan batu payung adalah peninggalan masa dari kerajaan mana? Karena bentuknya sudah banyak yang mengalami keausan. Dan serpian-serpian batu semacam ini, kita tidak mampu mendeteksi dahulu bekas apa atau dahulu adalah dipakai untuk apa. Tetapi yang jelas, batu payung memiliki nilai sejarah tersendiri. Sedulurku yang berbahagia, saran saya, bila panjenengan datang ke Watu Payung ini, jangan sendiri, terlebih kalau malam hari, karena kita harus melalui semak belukar dan juga jalan setapak yang sulit untuk ditempuh mencapai ke lokasi ini. Sekalian, demikian saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Watu Payung. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima ungkapan, ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras.